Oke guys, hari ini kita mancing. Kebetulan hari ini mau hujan ya. Kita menggunakan umpan udang. Umpan udang hidup ya. Mudah-mudahan ada strike ini. Mudah-mudahan ada strike. Ini pancing saya kawan-kawan. Sudah saya taruh. Dan mudah-mudahan ini umpan yang saya pakai. Nah ini. Ini kawan, udang hidup. Nah. Umpan udang hidup ya, mudah-mudahan ada ikannya. Kawan, lihat ini. Sudah mulai ditarik. Aduh, wih. Lihat ini. Ikannya. Hah. Hampala, guys. Hampala, guys. Hujan-hujan strike hampala, guys. Hampala, guys. Pantang menyerah mancing, guys. Ini dia, guys. Strike pertama kita. Hihi. Enggak mengecewakan, guys. Oke, guys. Hah, ini dia. Ih. Nah. Wih, mantap guys. Ah, lihat ini. Ah, hampala guys, hampala. Mantap guys. Mancing hujan-hujan. Gila kawan, gila. Ini mancing hujan-hujan nih. Hampala strike kita. Hah, umpan udang saya kawan-kawan. Mana hari hujan. Ini dia. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Ini sudah hujan-hujan ini guys. Oke guys. Hujannya udah mulai reda. Sekarang kita lanjutkan mancingnya ya. Mudah-mudahan dapat. Oke. Itu ada tarikan kawan. Ada tarikan sedikit. Nah, itu dia. Wih, itu dia. Lihat itu. Kan apakah gerangan ini kawan-kawan? Hampala. Hampala, guys. Hampala lagi. Lihat itu. Wih. Hampala, guys. Oke. Nyata umpan undang panen hampala. Nah, ini. Oke, guys. Mantap kawan-kawan. Oke, saya taruh dulu kameranya di paha saya. Belum nggak pakai tongsis. Nah, lihat ini. Hi, dua ekor kawan-kawan. Nah. Mantap. Langsung matikan ya. Nah, takut melompat. Oke. Lihat ini. Mantap ya. Oke, ada dua ekor dapat hampala kawan-kawan. Dua ekor nih. Umpan undang itu adalah umpan kesukaan daripada ikan hampala kawan-kawan. Oke, lanjut kita ya. Ini kawan-kawan umpan yang saya pakai. Ini adalah lihat ini. Ini adalah umpan kesukaan ya. Mancing hampala itu sangat disenangi oleh ikan-ikan hampala kalau di daerah kami kawan-kawan. Mungkin di daerah teman-teman berbeda ya. Coba kita lempar lagi. Oke, di daerah sana kawan. Nah, mudah-mudahan ada ya. Oke, kurang jauh, tali saya agak pendek. Sungainya ini kecil saja kawan. Sungainya ini kecil, tidak terlalu besar. Ini kalau tidak disetrum orang, jadi ikan hampalanya lumayan banyak ya. Kalau tidak ada tukang setrum. Itu yang sering merusak itu setrum kawan-kawan. Kalau ada setrum itu susah memancingnya ya. Karena sungai sekecil ini sangat mudah bagi orang-orang yang suka menyetrum untuk nyetrum ikannya karena ukurannya yang sangat kecil ya. Kecil aja ini. Nah. Oke, sekarang kita tunggu pancingnya, mudah-mudahan ada strike. Hai teman-teman semua, ini harinya hujan. Lihat ini. Saya berada sendirian di tengah hutan masih memancing, mudah-mudahan dapat ya.
Ini sambil berteduh. Lihat ini. Hujan kawan-kawan. Jadi di atas pohon, di bawah pohon ini sambil menunggu pancing. Bagi yang suka mancing ya, kalau saya suka ya, suka. Jadi ini no problem, bukan masalah. Lihat nih. Tempat saya mancing kawan-kawan. Masih menunggu walaupun hujan. Ya namanya hobi, mau gimana lagi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan ada. Aduh, basah ini.